Mendorong generasi muda sukses meraih peluang kerja di sektor pariwisata, Mediterranean Bali Hospitality dan Entrepreneur College Cabang Bangli menyelenggarakan seminar bertema Sukses Cepat di Usia Muda Bekerja di Industri Hospitality untuk Generasi Milenial di Era Digital 4.0. Bertempat di Balai Lantang Desa Adat Penglipuran Bangli, seminar turut dihadiri Bupati Bangli Imade Gianyar yang berkesempatan memberikan pemaparan dan motivasi ke para peserta. Seminar Mediterranean Bali Hospitality and Entrepreneur College Cabang Bangli diikuti sekitar 1.000 orang siswa SMA-SMK se-Kabupaten Bangli. Di hadapan ratusan siswa, Bupati Bangli Imade Gianyar menyatakan apresiasi setinggi-tingginya program pendidikan kampus Mediterranean Bali Cabang Bangli dalam membantu generasi muda untuk bekerja di hotel dan kapal pesiar. Dikatakan bagi masyarakat Bangli yang ingin bekerja di kapal pesiar ke luar negeri melalui Mediterranean Bali akan difasilitasi oleh Pemkab Bangli. Dukungan Pemkab diberikan melalui dana bergulir kepada masyarakat Bangli dengan bunga yang sangat rendah yang dapat dilunasi setelah bekerja atau saat kembali dari luar negeri. Masyarakat Bangli, anak-anak muda Bangli itu sebenarnya pekerja keras, polos, tidak cengeng, selalu kurius, ingin maju terus. Nah, sehingga sekarang pemerintah harus memfasilitasi kemanapun masyarakat Kabupaten Bangli mau mengembangkan SDM-nya. Salah satunya kita bekerja dengan Mediterranean. Nah, sehingga semoga nanti Mediterranean mampu mencetak anak-anak unggul di bidang hospitality, kan gitu Pak ya. Anagung Gede Darmawan selaku manajer kampus Mediterranean Bangli mengatakan bahwa seminar ini diselenggarakan untuk memberikan informasi kepada generasi milenial Bangli tentang peluang kerja di hospitality industri termasuk di kapal pesiar. Dengan mengikuti seminar diharapkan para generasi muda Bangli yang ingin bekerja di kapal pesiar sudah memahami tentang segala persiapan dan kemampuan yang harus dimiliki. Untuk itu Mediterranean Bali, kampus cabang Bangli siap mengantarkan mereka untuk cepat meraih sukses di usia muda. Kami Mediterranean Bali mengadakan seminar ini memang bertujuan untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada generasi milenial Bangli tentang peluang kerja di hospitality industry. Terus bagaimana mereka berkarir nantinya di hospitality industry. Untuk itu kami memberikan informasi, kami mendatangkan guest speaker-speaker yang memang expert di bidangnya untuk memberikan informasi kepada mereka. Direktur Mediterranean Bali, Gede Agus Arya Saputra Yasa menambahkan bahwa peluang kerja di hotel dan kapal pesiar saat ini masih sangat besar, di mana banyak terdapat kapal pesiar yang baru yang sangat membutuhkan tenaga kerja. Untuk peluang kerja di kapal pesiar dan perhotelan itu masih sangat besar, jadi kita membutuhkan ribuan orang yang selalu kita akan hire untuk bekerja kapal pesiar, apalagi Mediterranean Bali ini memiliki agen penyaluran sendiri, jadi kita butuh banyak orang untuk bisa kita bantu untuk sukses di usia muda dan kita salurkan kapal pesiar. Selain memberikan wawasan, seminar kali ini dimeriahkan dengan pengundian hadiah door prize sebuah sepeda motor. Sebagai pelajar yang beruntung, Iwayan Agus Aryasa yang duduk di kelas 12 SMKN 2 Bangli mengaku sangat senang sekali. Karena selain mendapatkan wawasan tentang peluang kerja di kapal pesiar, tak diduga dirinya pun sangat beruntung bisa memenangkan door prize utama. Senang rasanya, senang. Semoga lah kampus Medi bisa lebih maju dan saya, memang cita-cita dari kecil ingin bekerja di luar negeri. Selain menghadirkan narasumber berkompeten lainnya, seminar dihadiri pula Kadistikpora Bangli Nyoman Suteja, CEO Medi Group Anagung Gede Abdiarta, dan perwakilan dari CTI Bali Putu Saraswati. Mediterranean Bali merupakan salah satu lembaga pelatihan kerja swasta LPKS di bidang hotel dan kapal pesiar yang memberikan jaminan penyaluran siswa-siswanya bekerja di kapal pesiar, yang kini semakin diminati generasi muda dalam mencari kesuksesan di usia muda.